Halo Mas Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama Kali Channel. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan keluar, mau bawa Mama Uli dan ngasih tahu juga kenapa kita udah nggak buat video beberapa minggu terakhir ini. Karena kita banyak urus dokumen, oke? Nanti sekalian kita jalan-jalan, sekalian cerita, oke? Lihat sepatu-batu. Sepatu-batu, oke, jadi... Jadi kita mau dimakan ikan princess apa yang di tetangga? Kok aku jadi princess? Kenapa aku princess? Kenapa kau meludah ke aku? Ini Batak Sumatera? Iya. Ini Batak Sumatera? Ini sambil jalan-jalan kalian tahu kami sekali lihat-lihat ada rumah dijual gitu kan. Ada. Oh iya, kalau ingat video terakhir, katanya Tani mau potong rambut. Gak jadi kata dia, gara-gara kemahalan. Mama, gak jadi potong rambut. Mama Uli, lihat sini. Lihat. Tapi, Ma. Ma. Lupa dia bahasa Indonesia lah. Mahal. Ya. Iya, tapi mahal kata dia. Tuh, lihat. Sambil lihat rumah. Gitu lah. Jadi, Bensi Family, kenapa jarang kami upload video? Jadi, kita itu lagi ngurus-ngurus dokumen. Karena punya aku belum datang. Tapi punya Uli dan Tanya dan Theodore itu udah ada. Jadi, mereka itu udah bisa dapat tunjangan dari pemerintah Denmark. Jadi, Uli juga udah bisa mau kita urus sekolah. Tapi masih kita tunggu karena harus ada yang kosong karena lagi full semua katanya. Tapi kita tunggu. Ya. Terus habis itu Mama Uli juga udah dapat, jadi dia udah bisa kerja, udah bisa dapat gaji. Tapi dia belum bisa pergi kerja karena pemerintah orang ini peraturannya yang baru melahirkan itu sampai 9 bulan free bisa di rumah. Dan gaji pokoknya tetap full dapat. Jadi nanti tiap bulan Mama Uli bakalan dapat uang masuk ataupun ada dikasih bantuan dari pemerintah Denmark. Kayak gitu. Nanti aku kalau udah dapat dokumenku, aku bisa langsung pergi kerja juga. Kayak gitu Bensi Family. Jadi memang benar-benar dibantu dan ditanggung kita di sini sama pemerintah Denmark. Jadi terima kasih pemerintah Denmark. Kita jalan lagi. Uli, siapa dulu Bensi Family? Uli. Hei Huta, siapa dulu Bensi Family? Mahal itu sedikit. Mahal banyak, sedikit itu murah. Murah. Iya, lupa ya. Sama kayak Maya, udah mulai lupa. Look at it. You can see who lives here. Iya. Iya. Bagus, nggak kayak gini. Yang simple-simple ya, Bapak suka rumahnya. Kalau si Theodore ini, bobok dia. Mungkin kalian melihat, mana si Theodore, mana si Theodore. Lagi nyenyak dia tidurnya. Ayo kita jalan lagi. Kita mau pergi ke taman. Oh, ini kebetulan ada si Theodore masih bobo ya. Ini ada bunga sakura, pohon sakura. Bagus sekali. Tuh. Ini dia sakura. Mantap ya. Kita mau pergi ke taman Bensi Family, bawa Uli main sama Theodore. Biar mereka santai-santai di taman. Mama dingin? Iya. Iya. Mama kedingin Mama Uli.
Kayak gila rumah-rumah di sini. Kesana taman. Oh iya, kesana danau yang kami pergi tuh. Kalau kalian ingat, Uli buat video dia. Udah mulai dia senyum-senyum. Sedikit-sedikit. Hah? Dingin ya, dingin. Ayo kita jalan ke tamannya. Ayo Uli, as mobil. Ayo. Kalau si Tedor, oh. Oh, dia terus. Lihat mukanya, udah mulai bangun dia. Kompengnya keluar. Harus kasih kompeng ya dulu Ben Sivir. Lagi ini main, kita kaget ada alarm di sini. Uli takut deh. Ada alarm. Alarm apa ya? Kaget kita. Sudah sampai lompat tadi dari sana turun. Uli gak apa-apa, Uli. Ada lagi, aku kira udah selesai. Ada orang lagi di luar mau kami tanya. Ada alarm Bitsy Family. Kami lagi main, nggak tahu alarm apa ini. Uli ketakutan dia. Alarm apa ya? Kok kayak yang di Ukraina? Ini kita mau jalan pulang dulu. Suara alarmnya itu sampai terngiang-ngiang di telinga. Karena kan waktu di Ukraina suaranya kami dengar juga. Yang terakhir ini hampir sama di suaranya. Nanti kita tanya itu kenapa. Oke? Ini kita mau jalan pulang. Gak ada orang, sepi juga kulihat. Mudah-mudahan kami ini gak sok-sokan keluar. Tuh. Karena sepi, di belakang juga gak ada. Cuman kami berempat aja di luar ini. Dia harus lagi bobok. Tadi pas dengar suara alarmnya, untungnya dia bobok deh. Uli? Uli? Sedap bre? Kamu takut? Ya? Serius? Iya, itu serius suaranya. Itu serius alarm. Ayo kita jalan. Jadi Pensi Family, ini kita sudah sampai di rumah. Dan tadi udah ku tanya Laiku sama kakakku soal alarm tadi yang kami pas jalan-jalan di luar tadi. Ternyata itu untuk alarm alarm percobaan ya. Kalau di sini ternyata itu dilakukan di sini sekali setahun untuk itu percobaan alarm. Karena pas aku di Ukraina, kita itu dengar alarm itu sekali seminggu. Tapi di Denmark mereka melakukannya pengecekannya sekali setahun. Itu bukan pengecekannya, apa sih? Untuk dicek juga sih apakah berfungsi dengan bagus apa enggak gitu kan. Dan untuk siaga juga kalau siapa tahu terjadi apa-apa kayak gitu. Karena kami kan dulu kan sebelum ada kejadian sekarang di Ukraina ini, perangnya kan, alarm itu kan sekali seminggu kedengaran. Jadi kita
udah tahu suaranya gimana atau ini apa suara alarm. Tapi yang sama di Denmark, kalau kalian bedakan, kalau udah nonton video YouTube-ku, suaranya kalau sama aku bilang agak beda ya, dari yang di Ukraina sama yang di Denmark. Yang di Ukraina kelihatan kayak lebih seram sekali ini ya, lebih merinding kali suara alarmnya, walaupun tetap terngiang-ngiang di telinga kita kayak gitu. Jadi itu dilakukan di sini sekali setahun, dan di Ukraina kita melakukannya sekali seminggu gitu. Oke, Bensi Family, jadi ini kami lagi di kamar. Ini ada Theodor, ntar lagi dia bubu. Iya, Theodor. As dulu, Theodor ya. Ntar lagi bubu. Iya. Theodor ini. Ada Jesus. Iya, iya Theodor. Halo. Iya. Dewes. Ini Uli. Ini Mama, capek dia. Jadi kita, oh kata si Theodor di telepon. Lagi telepon sama mertua. Halo mertua Uli, pokoknya saya mertua. Halo mertua. Mertua. Tunjukkan dulu. Halo menantu katanya. Nada Pranic. Uli, mau tidur, mereka di telepon sama si Uli. Ini mereka udah ngantuk katanya. Iya, ini tidur kami nih. Ini kembarku ini, kelihatan kami mak, lho. Kelihatan? Ah, ah. Iya, mama, di atas. Mama. Aku. Сегодня же было тренировка. Tak suka dia digangguin tidur. Jadi, Bensi Family, itulah dia video kami untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe. Sebaik semakin baik lagi video kami buat. Terima kasih. Horas dari Indonesia. Dari Theodor. Capek dia mau tidur, dia mau tidur. Dadah Uli. Dadah. Apa? Dadah mertua, dadah. Dadah mertua. Papa ini enggak di sini. Papa. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.